kepada saudara-saudara saya senasib sepenanggungan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita perjuangkan berbulan-bulan di sini, alhamdulillah pada hari ini menghasilkan hasil yang cukup baik. Alhamdulillah. Kita tak luput pula kita ucapkan terima kasih kepada Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, kepada Wakil Ketua DPR RI Pak Dasko, kepada seluruh fraksi-fraksi anggota dewan yang telah menyelesaikan yaitu revisi undang-undang nomor 14 semalam. Wabil khusus terhormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Menteri Dalam Negeri, Kabinet Indonesia Bersatu, kita ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bahwa kedua lembaga negara ini telah menyelesaikan revisi undang-undang nomor 14. Wabil khusus pula kita ucapkan terima kasih kepada Kapolri, Kapolda, DKI, Kapolres, Kapolsek, seluruh anggota Polri yang telah membantu kita, mengawal kita. Kita ucapkan terima kasih dan mohon maaf, beribu-ribu maaf, kalau selama ini kita adalah merepotkan beliau, menyibukkan beliau, menyusahkan beliau. Tapi semua insya Allah kita doakan para prajuritnya biar naik pangkatnya. Ya, kita doakan semua. Ya, beliau benar salah satu orang yang mengayomi kita di sini, selalu tidak pernah merasa lelah. Hadir apalagi di sini selalu ngawal kita semuanya. Mohon maaf ya kepada para aparatur negara wabil TNI Polri, ya terutama polisi. Inilah perjuangan kita ya, bahwa insya Allah dengan revisi undang-undang desa nomor 12 disahkan, desa akan lebih maju, desa akan berdaulat. Saya amanat kepada saudara-saudara saya yang menjadi kepala desa, tolong bangun desa baik-baik, ayomi masyarakat baik-baik. Dana desa besok 70% diatur oleh desa, ya 30% diatur oleh pemerintah. Insya Allah yang 7.000 insya Allah aman perpanjangan. Dari 7.000 aman, apalagi yang masih aktif, betul? Semua syukuri, itu hasil perjuangan kita semua, ya. Jadi kita berjuang semua, ya perangkat desa kau usah takut, ya gajinya naik 2 tahun sekali, ya kau udah hebat. Ada purna bakti gajinya pun diberikan beliau nanti. Jadi semua tidak ada yang terselip, tidak ada yang tidak baik. Kita terima kasih kepada eksekutif dan legislatif pemerintah Indonesia ini, bahwa pada hari ini kita syukuri semua. Pulang nanti baik-baik setelah Pak Asri sampaikan, ya Ketua Desa Bersatu. Nanti semua saya bilang tadi bersyukur, jangan lupa ada acara kita besar-besaran nanti, ya Keduri Nasional, hadir semua, hadir. Kita syukuri bersama-sama. Itu aja dari saya. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya setiap sepenanggungan. Kita berjuang terus di bawah, memperjuangkan desa harus lebih baik ke depan. Desa harus berdaulat, desa harus mandiri, desa harus maju. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.